Lonjor ke TKP. Siap, 86. Pasar Senen bersama dengan warga Kelurahan Bungur, ya kita ngobrol-ngobrol bareng aja. Barangkali ada informasi itu aja Pak. Saya kesini tujuannya adalah menimba informasi dari bapak sekalian. Yang penting kalau ada apa-apa aja di kiri kanan, bapak depan belakang ya kalau sudahlah telepon ke Polsek. Itu sudah menjadi program Polsek Senen. Kita dianjurkan untuk kita sambang ke wilayah. Kemudian juga iseng-iseng ini memang kalau ada acara seperti ini pasti pakai nyanyor tentu enggak, ya enggak masalah. Aku berjanji dalam hati kecilku. Sebenarnya saya bukan penyanyi, enggak bisa nyanyi, enggak bisa. Tapi ya mencoba aja untuk menyanyikan satu lagu seperti itu. Karena bukanlah dosa. Selesai kumpul-kumpul seperti ini nanti kita muter dari gang ke gang, kita bareng-bareng, ya itu untuk olahraga malam aja. Ya, pemeriksaan malam ini selesai, kita memberikan arahan kepada warga masyarakat Bungur, kemudian kita melaksanakan patroli jalan kaki dari ke gang-gang. Informasi di salah satu tempat banyak anak-anak muda yang berkumpul. Di sini informasi sering nongkrong-nongkrong anak-anak, anak muda. Nggak tahu, kemungkinan bocor, udah bubar duluan. Kita cari lagi ke tempat yang lain. Ya nggak masalah, yang penting kita udah nyampe ke sana. Karena dilaporin oleh masyarakat, kita datengin, sudah barang tentu masyarakat tersebut yang melaporkan puas. Dalam mana sebelah KTP-nya? Sekolah, kerja atau apa? Kerja di mana? Kerja apa? Kerjanya siang, malam, sore, Mas? Kerjanya siang, malam, sore? Kalau namanya kerja siang kan mendingan malam sudah istirahat. Bolehlah nongkrong atau main kan sekitar paling sampai jam 8, jam 9 lebih. Ini motor siapa nih? Coba nih motor, mas, motor siapa, mas? Coba dibuka jamnya. Tuh, kita namanya pembinaan. Kan kita harus jaga kondisi juga. Bekerja kalau kondisi dengan yang fit, insya Allah pekerjaannya juga akan mendapatkan hasil yang maksimal. Pak, kita ngapain? Batur. Mau kemana? Ikutan lah. Ya. Hei, Pak. Silahkan aja kalau mau. Bandung, Pak. Bandung. Ke Bandung. Baru. Berapa juta? Ya. Onsor deh. Per orang? Berapa? Satu orang. 360. 360 ribu. Nginep? Iya, nginep hari. Luar biasa. Jangan lupa nanti pengurusnya kalau bisa pakai surat jalan. Oh iya. Ya aman kalau ada apa-apa di jalan, sudah barang tentu pasti ada yang calling ke kita. Segera komunikasi dengan keluarga. Iya. Musibah nggak ada yang tahu. Oh iya. Bapak. Ya mudah-mudahan selamat di jalan. Amin. Karena nggak ada apa-apa nih. Ya, kan? Ya nggak tuh bagaimana ya, sifat saya mau seperti itu ya. Jadi kita nih bergaul, kita bermain, kita nih nggak usah yang milih-milih. Semuanya kita rangkul. Kita masih punya sasaran satu lagi, nanti kita ajak teman-teman semuanya nih kita untuk menuju ke tujuan yang lain. Naik motor yuk, naik motor tiga kali yuk. Yuk naik motor yuk. Karena ada laporan dari masyarakat, keluhan dari warga sekitar bahwa di situ orang jualan minuman, makanya kita tuju ke sana. Kemudian sampai di sana, ternyata betul sekali. Banyak minuman. Angkat, keluarin sini. Miras, miras. Paring, paring, paring. Patroli, paring. Ambil patroli. Bantuin, keluarin, sini. Ya, paling tumpuk sini, tumpuk, tumpuk, tumpuk. Patroli, patroli, patroli. Keluar, keluarin, batin. Ya, ada gitu, suara minumannya keluarin. Masa keluarin. Masa keluarin. Ini tadi ada ambil. Ya, inilah
kelihatannya seperti ini. Jadi orang-orang beli minum di sini, ya. Tadi kan kelihatannya orang mau beli minuman. Kita curigai, kita belok sini, kita periksa betul. Minuman banyak sekali seperti ini. Ini kelihatan sudah kosong, berarti sudah kejual ini. Ini malam minggu, ya. Makanya sengaja saya datang malaman seperti ini, 11:30 ini, jam 12 malam. Ya, jadi ketahuan persis. Apa kak? Suruh tutup orangnya ajak ke polsek. Di atas. Saya narkoba dari periksa. Masuk tadi namanya Pak Sapati. Pak jangan diliput Pak, tolong Pak. Enggak, ini dari pemerintah juga. Tolong Pak, jangan liput. Tolong, kalau situ enak saya enggak enak. Udah. Tolong dulu jangan diliput. Dari kita koordinasi. Iya, maksudnya tolong dijalani. Kira namanya orang lagi, ya. Orang lagi didatengin, ditangkap polisi, minumannya segala macam. Ya mungkin cepat tersinggung kalau ada apa-apa. Mungkin pas disorot, kena kamera barangkali, ya dia tersinggung. Itu nggak ada masalah, tapi selesai. Oh, tolong lupa. Saya maklumat orang-orang teman-teman saya. Oh, nanti. Ini nggak mau dengar, ya. Oh, nanti dari teman-teman. Udah? Bos, kalau ngeliput jangan sayanya, boleh minumannya. Orang lagi pakaian-pakaian kayak gini. Ya udah, ya makanya sini aja, bos. Kalau yang sudah jualan seperti itu, pasti entah kapan kita akan ngintip lagi. Ini masih jualan apa enggak? Enggak mungkin enggak diawasi. Pasti nanti kelihatan. Luncur ke TKP.